berdoa. Nah, kalau orang-orang kota ini tidak pernah berdoa, anak-anaknya akan jadi suster. Betul tak? Ya, buktinya kan? Buktinya sampai sekarang, ya, itu tidak banyak jadi suster karena keluarganya bukan keluarga berdoa. Ya kan? Sibuk sendiri-sendiri. Umumnya, kalau mau terseksi, ini pasti berasal dari keluarga yang sepatunya berdoa, pagi, setiap malam, kalau masih menyebabkan besar ibu. Saya juga, dan Bapak Ibu saya itu sampai ini, setiap hari berdoa besar ibu, berdoa. Walaupun saya lupa berdoa, masih ada Bapak Ibu yang berdoakan. Makanya saya masih selamat sampai sekarang. Saya yakin ya, semua teman-teman berasal dari keluarga berdoa. Kenapa? Karena yang punya koneksi sinyalnya dan dengan yang bisa koneksi dengan Tuhan itu orang yang berdoa. Ya, kalau kita berdoa, kita ada koneksi sinyalnya dengan Tuhan. Jadi macam-macam yang bisa kita berkat, yang kita bisa berkat. Mana lagi ni?